Halo semuanya, ikuti acara Feng Shui bersama saya Kang Singhuat di Sonora Live setiap hari Senin jam 8 malam. Dan juga saksikan rekamannya di channel YouTube saya Kang Singhuat. Terima kasih. Tapi ada mitos lain di seputaran kue keranjang tadi juga kan, yaitu buat nyogok. Siapa yang kita sogok? Dewa dapur, supaya dewa dapur seneng, dia lapor ke langit yang baik-baik. Tetapi dari cerita tersebut, ya, kita dapat satu gambaran. Adalah gambaran apa nih Juragan? Gambaran mengenai dapur. Kalau dapur itu begitu penting, jadi yang dianggap dewa bisa saja dalam sudut pandang alam berkaitan dengan penataan dapur, feng shui dapur, maka dia berarti bagaimana kita memperlakukan ruang dapur dengan sebaik mungkin, yaitu menata posisi kompor dengan sink, jangan sampai dia bertempur, ya. Karena dalam mitos penempelan kue keranjang ke langit itu kan dikarenakan adanya pertempuran antara penguasa api dengan penguasa air. Nah, dalam konteks penataan dapur pun demikian. Api dengan air jangan dikasih berhadapan. Ya, nanti api maunya tuh bunuh air, air bunuh api. Kalau api membunuh air, berarti nggak ada hal yang kita minum, tidak ada kemajuan kita dalam berbisnis. Kalau air bunuh api, kita nggak punya logika, nggak ada semangat, juga nggak bisa cari duit juga kan. Ya, jadi dalam konteks ini bagaimana api harus bisa menyayangi air dan air harus bisa menyayangi api, ada satu keseimbangan. Nah, itulah juga yang artinya harus ada kasih sayang, ya. Nah, tentu saja kalau ada kasih sayang, si api harus bisa berkontribusi kepada air, menghangatkan air agar air tersebut tidak gampang dinodai oleh bakteri, begitu. Air juga harus menyayangi api, gitu ya, agar api kemudian tidak membesar dengan membabi buta. Jadi ada keseimbangan. Nah, kalau ada keseimbangan, artinya harus ada saling menyayangi antara api dan air. Nah, kalau kita berbicara dapur tadi, api dengan air, saya mau nyinggung nih Juragan, ada satu penanya nih, namanya Nur Arifah Hidayati. Dia mengupload pertanyaan pada video khusus, ya, buku ramalan tahun tikus logam Imlek 2571. Dia bilang, "Wah, sio saya kelinci dan rumah menghadap ke utara," katanya. "Antara tangga dan kamar mandi serta dapur bersebelahan." Ya, gak ada masalah sih juga kan, sahabat Sonora, misalnya Anda membuat tangga, kamar mandi, dapur saling bersebelahan, gak apa-apa. Yang gak boleh tuh kalau tangga kita atau kamar mandi kita berada pada area ruang dapur, itu yang gak boleh. Kalau bersebelahan ya gak masalah gitu ya, mau lebih dulu atau lebih belakang itu kamar mandi, gak juga, gak ada masalah. Ada orang bilang, jangan loh, sebelum dapur nggak boleh ada kamar mandi. Nggak, boleh, asal pada lokasi yang berbeda, gitu. Jangan menjadi satu lokasi, ya. Nah, kemudian di atas ruang dapur ada kamar mandi. Ini fatal, nggak boleh. Ya, di atas ada saci, itu akan mengganggu sengcinya dapur, ya. Energi negatif, energi pembunuh, ya. Itu berada di energi positif. Energi positifnya ikut-ikutan jadi jelek dong, ya. Yeah. Nah, kemudian di belakang dapur ada sumur, gak ada masalah. Sepanjang sumur itu masih dipergunakan, walaupun tertutup. Nah, yang jadi masalah, kalau sumur itu sudah tidak dipergunakan, terus ditutup, di beton, gak ada udara. Itu yang jelek. Bahkan jangan heran, kalau kemudian orang yang di rumahnya ada sumur yang tertutup dan airnya tidak dipakai, sehingga air tersebut, ya,
tidak bisa menguapkan uapnya keluar alam bebas, maka ada uap-uap air yang terperangkap di dalam rumah. Ya, sehingga orang yang sensitif akan melihat itu sebagai bayangan dan dianggapnya ada hantu di dalam rumah. Jadi, kalau ada orang yang punya rumah seperti gambaran tadi nih, ada sumur tertutup, terus di rumahnya ada hantu, jangan terburu-buru menyimpulkan itu hantu. Ya, bisa jadi itu adalah halusinasi Anda sendiri, ya. Itu yang perlu Anda perhatikan. Terus pintu kamar saya menghadap ke selatan, ya. Pintu menghadap ke selatan tentu kita tidak bisa menilai secara parsial, ya. Tetapi saya mau menyinggung dulu tadi di atas ruang dapur ada kamar mandi katanya. Nah, sebaiknya karena Anda juga adalah bersio kelinci dan tidak boleh membongkar rumah apabila Anda adalah kepala keluarga. Tapi kalau kepala keluarga Anda tidak ciong, bukan sionya tikus, bukan sionya kelinci, bukan sionya kuda ataupun ayam, silakan Anda membongkar, ya, memperbaiki. Tapi penyiasatan bisa dilakukan, ya, walaupun dampak positifnya tidak sebesar kalau Anda bongkar. Bagaimana caranya? Caranya dapur tadi dan kamar mandi di atasnya pun lampunya jangan pernah dipadamkan, harus nyala non-stop. Penyiasatinya sudah saya sampaikan semua tadi, ya.